Salah tampil memukau sejak direkrut Liverpool dari AS Roma pada musim panas 2017. Salah juga menjadi kunci permainan impresif Liverpool di sepanjang musim. Sementara itu, di kubu Manchester ada Leroy Sané, di mana pemain Jerman berusia 22 tahun itu menjadi pilar penting dalam kesuksesan Manchester City untuk menjadi tim kuat di Premier League musim ini. Keduanya memang memiliki keunggulan masing-masing, termasuk dalam aspek kecepatan. Keduanya punya kecepatan yang luar biasa. Lantas, siapakah yang paling cepat di antara kedua pemain ini? Berikut ini kami akan menampilkan aksi adu speed Mohamed Salah dengan Leroy Sané yang telah dirangkum oleh FGD Football.